satu kelas latihan di kawasan Bangsa Maju dan menjadikan silat cengkal sebagai salah satu ilmu budaya bangsa yang dapat kita terapkan kepada anak-anak bangsa yang berada di kawasan Bangsa Maju. Dan kami sangat berhutang budi atas pengorbanan dan atas keikhlasan Datuk Sri untuk memberi peluang kepada kami untuk membuka kelas latihan, kerana saya yakin bahawa Persatuan Seni Silat Cekak adalah budaya bangsa Melayu. Maka dengan budaya ini kita dapat terapkan nilai kasih sayang, perpaduan dan penyatuan dan jati diri bangsa yang dapat kita semai supaya anak-anak kita ini dapat ya rasa cinta dan kasih kepada bangsanya, kepada agama dan negaranya sebelum dia menjadi seorang pemimpin, seorang ibu, seorang bapa dan seorang pekerja dan seorang yang menjadi seorang pemimpin pada masa akan datang. Maka saya rasa pada hari ini kami sangat berhutang budi sekali lagi kepada Datuk Sri kerana memberi peluang kepada Persatuan untuk bersama-sama dengan UMNO bahagian cawangan Bangsa Maju di bawah kita akan buka kelas latihan di Danau Kota dan Ketua KRT di sana Saudara Yusof Ahmad. Jadi mudah-mudahan dengan pembukaan kelas ini nanti akan memberi ruang supaya silat tidak dipandang secara negatif, silat dipandang secara positif dan dapat membantu dan mengeratkan hubungan dan tujuan dan matlamat perjuangan UMNO bagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Penerangan tadi, bahawa kelahiran silat cekak adalah untuk agama, bangsa dan negara. Dan saya pasti dengan kehadiran silat cekak kita dapat menyumbang kepada perpaduan, penyatuan dan perkukuhkan apa yang sepatutnya ada dalam diri kita sebagai orang Melayu di kawasan Bangsa Maju. Jadi saya dengan ucapan ini, saya sangat sekali lagi kepada semua ahli-ahli UMNO dan kepada semua ahli-ahli yang datang khusus pemantapan transformasi dan organisasi KPTO, saya ucapkan terima kasih kerana hari ini kita menontonkan silat cekak. Mungkin kita gambarkan silat cekak ini dalam bentuk yang sangat berbeza Mungkin bila kita sebut dia silat, silat akan digambarkan dalam bentuk yang ganas. Tapi silat cekak tidak, dia digambarkan dalam bentuk ilmu, kerana dalam tiap-tiap pergerakan silat cekak itu ada tiga nilai yang diterapkan, iaitu yang pertama ialah nilai keselamatan diri, yang kedua nilai ilmu pengetahuan, yang ketiga nilai akidah tauhid. Ya, jadi mungkin kita tak nampak dekat situ, sebenarnya itulah sebenarnya isi dan benih kepada ilmu ini yang dia boleh subur selama 52 tahun. Dah ada tiga guru, bukan satu guru. Saya adalah guru yang ketiga. Ya, jadi almarhum Tuan Nabi memperjuangkan silat cekak selama 21 tahun, Tuan Haji Syahidan 23 tahun dan saya sambung sudah masuk tahun yang ke-9 untuk menyambung amanah ini, kerana Persatuan Silat Cekak Malaysia bukan milik guru. Kita hanya menjalankan amanah itu. Ya, jadi saya harap semua yang hadir pada hari ini dapat jelas dan terang tentang matlamat dan tujuan Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia dan rupa bentuk ilmu yang sebenar. Bagaimana yang kita tunjukkan tadi, itulah pengisian yang akan kita lakukan sepanjang mereka belajar silat cekak. Sekurang-kurangnya, kalaulah kita tak pandai dan tak hebat, sekurang-kurangnya kita mendapat keberkatan atas ilmu itu pun sudah mampu untuk kita menjaga keselamatan diri. Kita bukan cerita nak hebat, kita nak yang berkat. Maka yang berkat itu penting kena ada sanad dia. Kalau tak ada sanad, dia tak ada berkat. Sebab berkat itu Allah yang punya. Guru cuma menyambung amanah saja. Jadi dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.